Gerombolan si Bama. Serahkan nih si tandu itu. Langgai dulu mayatku. Pak, siap. Memang kerjaku bikin mayat. Tidak pernah bikin manusia hidup. Pak. Bikin kau jadi arang. Ini untukmu. Tubuhku, nyawaku boleh kau ambil, tapi jangan kau sentuh anakku. Pewaris Sarpaloka. Hai, siapa kau? Mau ikut campur urusan orang lain? Sepantasnya omongan itu untuk dirimu sendiri. Ha ha ha!
Kembali senjatamu, Boma. Bunuh isi tanu itu. Bunuh. Bunuh, cepat. Bunuh. Kalian kenal orang yang bernama Barnaba? Oh, astaga. Barnaba. Itu tuan tanah yang arif dan bijaksana di Donggala. Kalau begitu, kalian ambil alih tugas pemikul tandu yang sudah kalian bunuh itu. Pikul kemana, pendekar? Ke Donggala. Buset! Kenapa? Tidak apa-apa, pendekar. Memang penyakitnya begitu. Kalau ngangkat barang yang berat, dengkul terasa lumer. Pendekar, kelemahannya pada kupingnya. Ah, brengsek. Lalu kau sendiri? Bagaimana, Cebol? Kalau saya tidak apa-apa, pendekar. Cuman, kalau disuruh ngangkat yang berat-berat, saya suka ambeien. Dengkul lemas, jantung lemah, dan ambeien. Iya, pendekar. Coba gali kubur dulu. Hah? Kubur? Buat siapa, pendekar? Untuk ibu anak ini. Dan kawan-kawan kalian. Oh, iya. Cepat. Hah? Wah, iya.
yang kalah ikut tandu. Om Kimpalai, Om Gamreng. Nah, tarik. Ah. Ayo cepat. Ayo cepat tarik. Pakai ilmu peringan tubuh, tapi peringan beratnya seperti gajah tiga ekor. Ayo peringan tarik. Kemana kau tong kencing? Jangan tarik ah. Hati-hati ya. Pelan-pelan. Jangan dorong. Sabar ya kecil. Rasanya kita sudah dekat dengan sungai atau telaga. Hei, berhenti. Dengkul lemes, pinggang juga. Ayo minum sana. Iya, minum kita. Terima kasih, terima kasih pendekar. Banyaknya air. Jangan banyak minum, Tong. Nanti perutnya melembung. Bisa mati. Segar. Segar ya. Rengga. Ayo. Kita cari minum dulu ya, nak. Kau haus kan? Sekarang, Rengga harus belajar minum dengan daun, nak. Nah, kita cari dulu daun yang bersih, yang lebar, ya. Tunggu nak ya.
Biar ku beri dia makan dan minum. Kasihan, kecil-kecil sudah piatu. Dari mana kau tahu anak itu sudah yatim piatu? Kau tidak akan tahu, dan kau tidak mungkin akan tahu, karena kau buta. Hei, mau dibawa kemana anak itu? Sanggup berjalan lagi. Nenek dari mana? Nenek baru saja menengok cucu yang baru lahir. Kenapa tidak ada bau keringatnya? Kenapa berbau harum bagaikan wanginya bunga lempuyang? Orang ini tentu ahli sihir yang tangguh. Putri Nariza, lihat.
Jangan dekati aku. Aku menderita luka dalam yang sangat berbahaya. Jangan kau sentuh tubuhku. Siapa Anda? Namaku Barda Mandrawata. Anda siapa? Aku. Oh, namaku Nariza. Ayahku ketua negeri ini. Jangan. Penipu. Pura-pura buta. Pura-pura minta dikasihani. Tunggu, Nariza. Penipu. Pembohong. Maafkan aku, Nariza. Tidak baik untuk perkenalan yang baru saja kita rasakan. Kau berlagak buta, pembohong. Pergi dari hadapanku. Nariza, robeklah pelupuk mataku dan lihatlah apakah bola mataku masih dapat kau lihat. Koyaklah dengan ini. Maafkan aku, Kak. Tapi mengapakah kakak begitu cepat mencegahku? Sedang kakak tidak melihat. Itu tanda betapa besarnya Tuhan, Nariza. Mataku tak dapat melihat. Tapi panca inderaku yang lain lebih banyak berguna. Aku tak dapat melihat warna bajumu. Tapi dapat kupastikan bahannya halus dan ukurannya agak ketat. Tentunya kakak seorang yang berilmu tinggi seperti pendekar. Mari ku kenalkan dengan ayahku. Jangan sentuh aku. Mari, Kak. Biarkan ia terlelap oleh biusan ramuan yang ayah berikan itu. Ayah, seharian penuh dia tertidur. Seperti tak berdaya untuk bangun lagi, ayah. Bagaikan sepenggal besi, padahal hanya seurat tongkat batu. Harum,
seperti kemenyan yang disimpan 1000 tahun. Kau datang ke bawah atap rumahku dengan luka dalam yang sangat berbahaya. Luka dalam seperti yang telah meluluhkan kedua kaki sahabatku Lapole. Seumur hidupnya ia terpaksa bertapa di Gunung Waukara. Ayah, bilakah ia kembali sadar, Ayah? Narissa, terus terang, nak. Ramuan obat yang kuberikan padanya terlalu keras. Racun maut totokan sihir yang membasahi sekujur tubuhnya sudah hampir meluluhkan tulang belulangnya. Bahkan sudah mampu menghancurkan semua otot-otot anak muda ini. Katakan saja, Ayah. Masih adakah harapan untuk ia pulih kembali? Mari kita serahkan saja nasibnya sampai esok matahari terbit, nak. Dan bila ia terjaga, berikan minum air penawar itu. Jangan sampai lupa. Baik, Ayah. Siapa tahu ia akan menolong kita. Ayah, mestikah Ayah membawa tongkat itu? Kakak harus cepat minum air penawar ini, Kak. Kenapa? Kak, ramuan obat yang kemarin kuat sekali. Perlu cepat diputihkan khasiatnya. Istanamu sungguh maha besar. Tapi kekuasaan negeri ini sudah berada di tangan orang yang bernama Taruh. Siapa Taruh itu? Dia bekas pendekar negeri ini. Nadamu sangat melas. Apa yang terkandung dalam batinmu, Narissa? Kami sedang menunggu saat bulan purnama. Itu saat yang sangat mengerikan. Sekali dalam semusim purnama, Taruk akan menunjuk seorang perawan dari negeri ini untuk dikorbankan ke dewa api dan angin. Besok bulan purnama akan terbit. Gadis siapa yang akan jadi korban? Air matamu membawa kesan keharuman dari bakti seorang anak terhadap orang tuanya. Nanti malam, ayahku akan berunding dengan tua-tua negeri ini. Kudengar mereka meminta kakak untuk jadi pahlawan negeri ini. Apa nama negeri ini, Narissa? Sarpaloka. Sarpaloka. Seperti pernah kudengar nama itu dalam mimpi. Astaga, kak. Kak. Minumlah air penawar ini. Baiklah. Demi Sarpaloka dan ketulusan hatimu.
Cepat! Buka pintu! Amanat para pendeta agung dari kuil Benteng Tua. Malam ini, Dewa Angin dan Api memilih anak perawanmu. Sorotan matamu menyinarkan ketidakrelaanmu terhadap pilihan para dewa, Labone. Seorang ayah, bukan seorang dewa. Walaupun setiap anak mendewakan orang tuanya. Dan kau perawan jelita, sepantasnya kau merasa beruntung atas pilihan para dewa terhadapmu. Orang tua adalah wakil dewa. Apa kemauan mereka adalah harapan para dewa. Manis. Tepat tengah malam, ku nanti kehadiranmu di kuil Benteng. Labone, anakmu lebih berotak darimu, tua bangka. Jalan. Ayah. Turutilah apa kata Dewa Kuil itu. Wakil rakyat Sarpaloka,
demi keagungan para dewa, bawalah korban suci kalian ke depan dewa api dan angin. Jalan terus. Dan angin, terimalah persembahan rakyat Sarpaloka, gadis yang masih suci, murni. Oh dewa, oh terimalah, jauhkanlah mereka dari segala bencana, hindarkanlah mereka dari segala penyakit dan musibah atas negeri ini. Datangkanlah kemurahanmu yang berlimpah-limpah kepada rakyat di sini. Semuanya, tenang. Kenapa tiba-tiba jadi begini? Cepat lemparkan ke kubah api. Baik, Panglima. Agak lalu, cepat. Bir. Penipu bangsat. Tipu lawan tipuan itu adil bukan? Kau akan menikmati ganjarannya, hai anjing busuk. Baiklah, bawalah aku ke hadapan dewa anginmu yang maha agung itu. Kau tidak berhak bertemu dengan tubuhmu yang kotor itu. Suaramu benar-benar meyakinkan sebagai seorang pendeta yang soleh. Akan kuhancurkan Sarpaloka dengan topan dan badai. Jangan, nanti mereka masuk angin. Lebih baik perutmu yang kuisi dengan angin. Untuk dengan kebenaran.